Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amah yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbagi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim tasliman kathiran kathira wa man tabi'un bi ihsan ila yaumiddin adada khalqi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yahya qayyum rahmatika nastaghis, Yahya qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واشفينا شفي مرضانا ومرضى المسلمين أنت الشافي أنت المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا وأهلنا والمسلمين عذاب النار وادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن إليك رفيقا يا مجيب السائلين والحمد رب العالمين. الحمد رب العالمين. Mudah-mudahan jemaah yang selalu berada di rumah Allah selalu mendapat keampunan dan rahmat Allah yang tiada tara. Amin rabbal alamin. Kita lanjutkan pembicaraan yang kemarin tentang pembagian manusia ya. Hampir di setiap surah, kali surah-surah yang panjang tuh banyak lagi ya ceritanya. Hampir di setiap surah ada pembagian manusia itu, ada yang terbagi dua, ada yang terbagi tiga. Kalau dalam surah At-Tin kemarin manusia itu terbagi dua, ada manusia yang jatuh sejatuh-jatuhnya, hina sehina-hinanya, asfala safilin, paling rendah, paling teruk. Ada yang excellent, yang muntas, yang hebat, itu yang dikatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam surah Al-A'la yang dibaca imam tadi ya, subhanahu rabbikal a'la, tengok pula pembahagian manusia di sana. Kenapa hampir setiap surah ada pembahagian manusia? Supaya kita senang nak milih. Dalam surah Fatihah, manusia tiga golongan. Berangkat di awal Alif Lam Mim, manusia tiga kumpulan. Di sini pula manusia dua kumpulan. Pikir-pikirlah, mana yang satu mau diambil dalam tahun baru ini 2021. Kita baca saja ambil berkatnya, halaman 591 surah Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آمنت بالله ataupun amanna bika fazidna imanan ba'da iman. Kami mengimani kitab-Mu ya Allah. Kami beriman kepada-Mu, top up-lah iman kami hari-hari ya Allah. Tambahlah iman kami. Baik.
kita nak lihat wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Wa nuyassiruka lil yusra, Allah memudahkan kita itu untuk berbuat taat. Allah menolong kita ini, Pak. Allah tolong orang itu. Macam mana Allah tolong orang itu? Ada malaikat. Kalau Allah menolong orang itu, dia dekat dengan malaikat. Malaikat itu pasukan tentera Allah, sama juga dengan syaitan iblis. Syaitan iblis pasukan tentera Allah juga untuk menyesatkan. Bila Allah ingin menolong orang itu, didekatkannya dengan malaikat. Bila dekat dengan malaikat, dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan ilmu, dekat dengan orang yang saleh, dekat dengan kumpulan-kumpulan orang yang saleh. Mudah berbuat taat itu. Wa nuyassiruka lil yusra, kami memudahkan kamu itu untuk berbuat baik, berbuat ketaatan. Fadzakir, ya, berilah tazkirah. Sampaikanlah tazkirah, ajaklah manusia itu. Tazkirah itu wajib. Menyampaikan itu wajib. Supaya orang ingat, supaya orang insaf, supaya orang sedar. Yang mau sedar akan ditolong Allah. Yang degil ada ceritanya nanti dalam ayat 11. Fadzakir, berilah tazkirah. Ada di sini datang kata-kata tazkirah. Zakir ini fil amar, arahan. Kata kerja perintah. Tazkirah itu noun, kata nama. Fadzakir, berilah tazkirah. Orang yang memberi tazkirah itu namanya mudzakir. Ada dalam ayat surah Al-Ghasyiyah yang di sebelah ayat 21, innama anta mudzakir. Ayat 21 itu. Engkau ini mudzakir, pemberi tazkirah, pemberi peringatan. Sampaikanlah tazkirah. Fadzakir, perintah. Sampaikanlah tazkirah, berilah tazkirah. Orang itu kalau dia tahu dia tak cakap, salah dia, berdosa dia. Kenapa dia tak cakap? Kan nanti katanya bila orang itu menghadap Allah, Allah akan tanya beberapa benda. Selain daripada solat dan lain-lain, ada beberapa pertanyaan asas. Pertama, usia. Berapa usia Haji? 70. Apa yang dibuat 70 tahun itu? Kan ditanya nanti. Yang kedua, masa remaja, masa muda. Masa muda dulu bikin apa? Di mana masa muda? Mana anak muda di masjid? Yang tak ke masjid kena tanya nanti. Kenapa tak ke masjid? Bapak tak ke masjid. Alamak. Bapak kena tanya lagi. Betul ke? Betul. Kenapa tak ke masjid? Bapakku dulu tak bawa aku ke masjid. La ilaha illallah. Turun temurun hati yang jauh dari masjid itu. Fadzakir, sampaikanlah. Lalu kalau begitu keadaannya, kita itu perlu mengistighfarkan datuk nenek kita yang dulu cuai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya baca dalam satu karya ulama kenamaan menulisnya, kecuaian orang itu katanya kebanyakannya puncanya dari kecuaian datuk nenek. Dan kejayaan orang itu, bila orang itu berjaya, sukses, dulu dia dibimbing masa damit, masa dia muda. Ada karya ulama macam tu, ya. Karena apa? Anak itu dilahirkan bersih. Kenapa tidak bersih sampai besar? Karena keluarga mengotori, mak bapak mengotori, jadilah kotor. Di sini cakap apa? Fadzakir, sampaikanlah tazkirah, sampaikanlah peringatan. Bukalah kelas, bukalah kuliah subuh, kultum dan lain-lain sebagainya. Fadzakir inna fa'atil zikra, sampaikanlah tazkirah. Kalau tazkirah itu berguna, masih ada orang mendengar, ada orang yang kehausan, ketandusan. Kalau orang itu ketandusan, kehausan, dia akan cari jauh jadi dekat, berat jadi ringan, susah jadi senang. Itu tandanya orang sudah ditolong Allah. Fadzakir, berilah tazkirah. Memberi tazkirah wajib. Orang yang ada ilmu dia tak sampaikan tuh. Tadi kan cakap
ada beberapa pertanyaan asas nanti dari kemudian. Pertama tentang masa, tentang usia secara keseluruhan akan ditanya. La tazula qadamum 'abdin inda rabbih hatta yus'al an arba. Ndak bergeser, ndak berganjak nanti dari depan Allah sehingga selesai dulu empat perkara. Pertama, usianya berapa tahun? Apa dibuatnya dalam tahun-tahun yang dilaluinya? Yang kedua, masa muda. Masa muda dia bikin apa? Di mana dia? Apa sumbangannya waktu masa muda? Yang ketiga, usin dari mana beluri dan kemana digunakan? Min aina iktasab wa fima anfaq? Sumbernya dari mana? Kemudian sebulan berapa kalau yang bulanan ya? Kemudian yang sebulan ini kemana digunakan? Kan dicek nanti itu. Ada handphone contohnya, ada wifi. Wifi ini untuk apa saja? Akan ditanya. Ada elektrik, ada aircon di rumah. Aircon berapa bil? Bil ini untuk apa saja gunanya? Karen itu untuk apa gunanya? Akan ditanya. Ada kereta, ada kereta ada. Berapa harganya? Berbeza ada harga kereta ya. Akan ditanya kenapa kemana digunakan kereta. Kemudian yang keempat, wa madza amila bima alima. Ilmu yang dia tahu, yang Allah kasih, yang Allah anugerahkan, apa dia buat ilmunya? Akan ditanya. Tahu dia membaca Qur'annya penting. Semua orang tahu. Tahu orang tuh azan itu panggilan Allah. Tiada panggilan setanding panggilan ilahi, tahu dia. Tiada panggilan setanding panggilan ilahi. Subhanallah. Betul kah? Atau signboard saja, slogan saja? Akan ditanya. Tahukah itu panggilan Allah? Tahu pulang. Allah yang manggil kau? Iya. Allah yang ngasih kau nyawa? Betul. Yang ngasih kau hidup? Betul. Oksigen Allah punya, air Allah punya, bumi langit Allah punya, Rabbul Alamin. Betul. Di mana waktu azan? La ilaha illallah. Empat ya, tentang usia secara umum, tentang masa muda, tentang penghasilan, tentang ilmu akan ditanya. Ilmu, semua orang ada ilmu. Semua orang ada ilmu. Sampai di mana ilmunya? Allah akan tanya. Wa madza amila bima alima? Apa yang dia buat dengan ilmu yang sedikit ada itu? Tahu mengumpat haram, tahu pulang. Kenapa duduk juga dengan orang mengumpat? Kan ditanya nanti. Subhanallah. Baik, fadzakir, berilah peringatan. Inna fa'ati dzikra, kalau berguna peringatan itu. Baru nanti manusia ada. Bila tentang peringatan ini manusia dua kategori. Tengok di sini pembagian manusia. Saya zakaru mayyakhsha. Orang kalau ada rasa takut di hatinya, berguna baginya tazkirah. Oh betullah, tazkirah yang berguna. Kalau saya duduk di majlis ilmu, dosa saya hanyut. Saya ini perlu menghanyutkan dosa saya. Dosa ini banyak nih. Setiap kali duduk di majlis ilmu, hanyut dosanya. Kalau dia duduk dengan ilmu, dengan niatnya ikhlas, dengan niat ikhlas, dosanya hanyut. Allah secara gratis, secara free, memberi keampunan. Kumu ma'ufuran lakum, baliklah rumah. Sebaik majlis selesai, baliklah ke rumah, dosa sudah settle, sudah ampun. Subhanallah. Takut dia, dosa sudah banyak. Istighfar kita itu kan kadang Allah dengar, kadang tak dengar. Istighfar itu, kata ulama, kebanyakan istighfar KIV. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Istighfar itu minta ampun. Syarat minta ampun itu apa? Tahu dia dosanya. Apa yang dia minta ampun itu dia kena tahu. Yang kedua, berazam ingin berubah. Yang ketiga, jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Baik. Saya zakaru man yakhsha. Orang itu kalau ada rasa takut, berguna baginya tazkirah. Diaganya, dicarinya, didengarnya, diperhatikannya. Kalau yang menulis, menulis. Kalau yang merekam, merekam ya. Sekarang senang. Subhanallah. Saya zakaru man yakhsha.
Jadi apa tajuknya sini? Yakhsha. Yakhsha fi'il mudhari present and future tense, fi'il madinya khasyya. Kata terbitannya khasyya. Khasyya, khasyya itu mahal. Khasyya itu mahal. Khasyya itu rasa takut, bimbang. Tengok juga dalam surah Yasin ya, mahalnya khasyah. Surah Yasin yang digemari oleh jemaah ya di mana-mana. Tengok halaman 440 ayat 11. Kita selalu surat ayat 12. Sekarang ayat 11. Boleh kita baca sama-sama halaman 440 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'adz-dzikra wa khasyiyar-rahmana bil ghaib. Wa khasyiyar-rahmana bil ghaib. Wa khasyiyar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Tengok cantiknya di sini ayat. Wa khasyiyar-rahmana bil ghaib, dia takut kepada Allah Ar-Rahman. Bil ghaib, dia tak nampak Allah. Dia bangun pagi hari, Allah melihat aku ini. Allah melihat keluargaku. Sekejap lagi azan akan berkumandang. Aku mesti ada di rumahnya sebelum azan berkumandang. Berniat dia, takut dia. Jangan sampai aku tidak datang saat azan sudah berkumandang. Wa khasyir rahmana bil ghaib, dia takut kepada Allah. Allah itu tak nampak. Bil ghaib, ghaib. Kalau begitu kedudukannya, fabashshirhu bimaghfirah, Allah beri dia keampunan dosa. Subhanallah, subhanallah. Dia dapat maghfirah, dia dapat maghfirah. Wa ajrin karim, dan garas dan balasan yang mulia, kata ulama tafsir, al jannah. Nah, kita dah sebut berulang kali, nak dapat jannah itu karena maghfirah dulu. Kita dah sebut kemarin ayat dalam surah Al-Hadid, ayat dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dalam surah Al-Imran. Dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Tengok cantiknya ayat ya. Innama tunzir, engkau boleh beri warning, peringatan. Tadi tazkirah, ini pula warning, sama tu. Ini warning. Innama tunzir, yang akan menerima kau punya warning, peringatan, manittaba'al dzikra, orang yang mau mengikuti Al-Qur'an, berguna baginya Qur'an. Tapi kalau Qur'an tidak ada di hatinya, susah nak dapat pengajaran. Kita kena hormat Quran, kita kena cinta Quran, kita kena baca Quran. Kemarin kita ada sebut, walaupun satu halaman di pagi hari, satu halaman di petang hari, nanti 300 hari, 302 hari sudah khatam. Tidak sampai setahun sudah khatam. Kita berazam tahun 2021 mau khatam Quran nanti ini. Boleh baca bagi-bagi dengan anak, dengan istri. Berapa orang satu rumah? Ada 5 orang, ayo 2 halaman satu hari, 2 halaman satu hari satu orang. Jadi kalau 2 halaman satu hari satu orang, kalau 5 orang berarti 5 kali 2 10. Kalau 10 satu hari, subhanallah. 10 satu hari dia 600 saja. 60 hari khatam. 2 bulan khatam satu keluarga. Subhanallah. Subhanallah. 2 bulan khatam. Setahun 12 bulan. 6 kali khatam setahun keluarganya. Hebat. Hebat. Innama tunzir, yang engkau akan beri inzar, warning, manittaba'al dzikra, orang yang mau mengikuti Al-Qur'an, wa khasyiyar rahman, dan dia takut. Khasyiyah ini fi'il madi tadi dalam surah Al-A'la, yakhsha. Saya zakaru man yakhsha. Yakhsha itu present and future tense, khasyiyah itu past tense.
belajar sedikit grammar ya. Ini fi'il madhi. Wa khasyar rahmana bil ghaib, takut kepada Rahman bil ghaib. Dia tak nampak, mata tak nampak, tapi hatinya melihat. Hatinya melihat. Hatinya melihat Allah di mana-mana, di rumah, di masjid, bangun tidur, waktu tidur, nak tidur. Di atas kereta ada Allah, di mana ada Allah bersamanya. Allah ma'i. Allah bersamanya. Apa maksudnya di sini? Mahalnya khasyah. Khasyah syarat kepada keampunan. Tadi dalam surah Al-Ala, khasyah syarat kepada ilmu. Nak dapat ilmu? Karena ada khasyah. Itu maka ada doanya ya. Allah maksim lana min khasyatik. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rasa khasyah terhadap-Mu ya Allah. Doa majlis yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW, kata sahabat Nabi, doa yang setiap majlis jarang yang tak baca. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyati. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyati. Khasyah. Ya Allah, agihkanlah, limpahkanlah. Bijak kalau kita berdoa, ya Allah, saya ini tak takutlah ya Allah. Limpahkanlah aku rasa takut kepada agar imanku meningkat ya Allah. Terus terang saja sama Allah. Ya Allah, saya ini macam tak takutlah ya Allah. Absen solat berjamaah pun macam tak ada apa-apa saja ya Allah. Terlambat solat pun macam tak ada apa-apa ya Allah. Qada solat pun okey juga ya Allah. Saya ini tak takutlah ya Allah. Saya ini terlalu lah ya Allah, ini keterlaluan. Ya Allah, agihkanlah kepadaku, tingkatkanlah di hatiku rasa takut kepadamu. Subhanallah. Tengok lagi dalam surah yang kita baca juga, surah Al-Muluk ya. Ini jemaah ini semua peminat suratul muluk. Kenapa baca suratul muluk katanya? Katanya nak menjaga dalam kubur nanti. Itu kalau diamalkan. Kalau dia baca tak diamalkannya, mana menyelamatkan dalam kubur? Dia baca tapi dia langgar. Quran ini dibaca untuk dipatuhi. Hudan lil muttaqin, panduan hidup bagi ahli takwa. Dzalikal kitab la raiba fi, hudan lil muttaqin. Inilah kitabullah itu, yakinilah dengan penuh, panduan bagi ahli takwa. Panduan kena ikut. Tengok surah Al-Muluk. Mahalnya khasyah. Ayat 12 di bawah. Baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ayat yang jumlah yang penting itu boleh diulang-ulang. 2 kali, 3 kali, 10 kali. Biar lekat di hati. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaedah sahabat baca macam tu. Diulang-ulang. Kita ada cakap tadi itu, ada seorang warga emas tu satu ayat saja diulang-ulangnya. Menangis berdoa karena dia faham. Rasulullah mendengar di luar. Rasulullah mengaminkan doanya. Dan menangis juga. Dua-dua menangis. Yang baca Quran tak tahu dia Nabi Muhammad mendengar bacaannya. Kalau duduklah suami dengan istri, suami baca berulang kali, istri menangis berdoa. Suami baca, istri menangis berdoa. Ataupun istri yang baca, suami menangis berdoa. Itu kaedah Rasulullah. Kaedah Rasulullah. Karena buat. Walaupun tak buat tiap hari, buatlah seminggu sekali. Contohnya ya, buatlah jam berapa? Jam 3:30, jam 4 sebelum azan berkumandang. Kalau dia buat benda ini, sama dengan beramal dekat Raudhah, dekat Multazam. Raudhah tu ada di rumah anda, Multazam tu ada di rumah anda. Jangan lepas peluang ni. Subhanallah. Subhanallah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa ajrun kabir ya. Tadi wa ajrun karim.
tentu ajung kerim ajar juga innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang yang ada rasa takut di hatinya kepada Allah, Allah tuh tak nampak sama dia, tak nampak di matanya, nampak di hatinya, lahum maghfirah, Allah beri dia keampunan secara gratis, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Apa itu ganjaran yang besar? Jannah lah, mana lagi yang lebih besar dari jannah? Subhanallah. Ini kategori yang pertama tadi ya. Saya dzakaru man yakhsha, yakhshauna itu ramai ya. Nah, ini fi'il mudhari' juga untuk ramai. Untuk ramai lelaki. Tapi ayat untuk lelaki including bini-bini juga. Ayat untuk lelaki perempuan pun masuk. Ayat perempuan lelaki tak masuk. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Jadi bila baca suratul muluk, baca ini 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Bila baca surah Yasin, baca ayat tadi berulang kali. Bila baca suratul A'la, saya dzakkaru man yakhsha, baca saya dzakkaru man yakhsha, saya dzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah, dia berguna baginya tazkirah, diaganya, dicarinya. Saya dzakkaru man yakhsha, ini kategori pertama ya, yang berguna baginya tazkirah. Kategori kedua, wa yatajannabuhal ashqa, si celaka akan menjauh. Ini bahasa Al-Quran ya, ashqa itu yang celaka, yang tak mau tazkirah itu celaka, sialan. Saya dzakkaru man yakhsha, apa akibatnya? Alladzi yasla an-naral kubra, nar menunggu. An-nar al-kubra, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata. Dua kategori manusia, satu yang mau tazkirah diberi maghfirah, diberi jannah tadi. Tapi detailnya tak di sini ya, detailnya dalam surah Yasin, dalam surah Muluk. Nah, itu karena perlu ditemukan ayat ini dengan ayat ini. Perlu ditemukan. Karena ini ayat ini sambung menyambung. Dalam hadis juga dikatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Siapa yang rajin dengar tazkirah, rajin belajar, senang nak dapat surga. Subhanallah. Subhanallah. Fazakir inna fa'ati zikra, berilah tazkirah kalau masih berguna. Saya zakaru mayakhsha, akan berguna tazkirah itu kalau ada rasa takut di hati. Hati ini untuk apa dijadikan Allah? Kata ulama, hati untuk apa? Body untuk apa? Akal untuk apa? Ini kata ulama. Body untuk bergerak, untuk bekerja, untuk makan, minum, tidur, exercise. Oke. Bila biar rohaninya sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat sejahtera dalam body yang sehat sejahtera. Body perlu dilayan, perlu dirawat supaya rohaninya mantap. Hati untuk apa? Kata ulama, hati dijadikan Allah, al-qalb ya, al-qalbu dijadikan Allah untuk mencintai Allah, untuk khasyah. Khasyah ini buah manis dari apa? Ma'rifah. Pangkal semuanya ma'rifah. Kalau dikenal, dia tahu, dia akan cinta, dia akan takut. Kalau dia tak kenal, macam mana nak cinta, macam mana nak takut? Dia tak kenal Allah. Ada dulu tuan guru, sudah lama juga meninggal, tapi belum sampai 10 tahun ya. Tuan Guru Haji Saleh bin Musa dari Kedah. Tak kena katanya, macam mana nak takut katanya. Kenapa mereka tak takut? Ma'rifah, tohor, ma'rifat cetek. Ma'rifah sama ada kosong ataupun kurus ataupun ada tak ada. Hati dijadikan untuk mencintai Allah. Cinta buah masih pada ma'rifah. Kata Imam Hasan Basri,
man ahab man arafa rabbahu ahabbah. Empat patah perkataannya. Siapa yang ada ma'rifahnya akan cinta. Kata hadis Melayu, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Kenapa tak sayang masjid? Tak kenal masjid. Kenapa tak kenal masjid? Tak kenal yang punya masjid, Baitullah wa annal masajid lillah. Tengok dalam surah jin ya. Masjid itu milik Allah. Tengok dalam surah jin. Oh, ada Quran ada surah jin ya. Ada surah An-Nas, ada surah jin. Tengok wa annal masajid lillah. Halaman 573 ayat 18. Wa annal masajid lillah. Masjid-masjid ini milik Allah. Itu maka dikatakan rumah Allah. Wa annal masajid lillah. Masjid-masjid semuanya adalah rumah Allah, Baitullah. Baik. Jadi dalam surah Al-A'la dua kategori manusia, ada yang mencari tazkirah, habuannya maghfirah dan jannah. Pilihlah. Tentukanlah pilihan yang terbaik. Ada yang tak perlu tazkirah, la haula wala quwwata illa billah. Kehidupannya bermuara ke dalam an-naral kubra. Mudah-mudahan Allah melindungi kita ya. Nah, jadi tadi apa doanya? Ya Allah, kurniailah saya ini rasa cinta dan takut kepadamu ya Allah. Kurniailah saya ini rasa cinta dan takut kepadamu. Dari mana datangnya cinta dan takut tadi? Dari ma'rifah. Ma'rifah itu tahu dia. Tahu dia ini rumah Allah. Allah memanggil dia 5 kali sehari semalam. Kenapa Allah memanggil? Nak jaga rasa takut tadi. Bila rasa takut itu boleh dipelihara dengan baik, dia akan dapat maghfirah dan akan dapat jannah. Amin rabbal alamin. Allah mazidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adhina wa rda'na ya karim. اللهم اغفر لنا ولأبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولأبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولأصدقائنا ولجماعاتنا الحاضرين اللهم اغفر لجماعاتنا الحاضرين واغفر وارحم المتخلفين منا يا مجيب السائلين يا الله ampunlah jemaah yang hadir ini ya Allah. Dekatkanlah jemaah yang jauh dari rumahku ke rumahmu ya Allah. Dekatkanlah hati mereka ke rumahmu ya Allah. Dekatkanlah hati kami, tetapkanlah hati kami, teguhkanlah kecintaan kami terhadap rumahmu ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami daripada semua faktor yang merintang ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada semua faktor yang merintang ya Allah. Cintailah kami, sayangilah kami ya Allah. Amin rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.